Ya Hard, ya Harley David, ya nggak tahu juga sih. Nggak ya? Bisa gini pak, kalau kita beli sponsor nih. You understand? Ini? Iya yeah, man. Yeah. Oke, okay, I'm no. That's true. Young man. Bukan young man, young boy. Young boy. Young man. Alam nih orang ya. Gila. Ngomong gak enak gua. Yuk. Udah. Nah, ayo ini. Oke. Okay. Rokok orang dihabisin. Tega bener. I don't have money, man. What's up guys? Welcome back to Gasi 19. Kali ini gua mau ngebahas soal ada yang baru jadi. Dyna. Dynanya tahun 2002. Tapi bergayanya club style lagi. Tapi sedikit beda konsepnya. Gak beda sih sebenarnya, konsepnya tetap club style, tapi kita lihat aja deh. Let's go. Jacket and man's abundant. The point of the road was banned and rugged. Hushing, I'm plotting on pants in London. The products are not being scared of some judgment. Okay, guys, ini dia motornya. Warnanya bagus ya. Asik. Gue suka banget warna birunya. Jadi paint jobnya seperti biasa Rio Bronx custom painting. Waktu itu dari pertama. Jadi gini temanya motor ini. Jangan ngomong tema dulu dong. Motornya nih apa? Oh, oke. Okay, ya. Iya dong. Motornya Dyna Super Glide 2002, karburator masih. Jadi temanya motor ini polis. Memang ini Dyna polis asli. Di sini nih, ya. Lo bisa lihat sini nih. Dari tank dressnya, ini memang asli nih. Ada tulisan polisnya. Jadi ini memang Dyna polis. Termasuk yang rare kali ya. Iyalah, rare nih. And, terus, jadi. Ini motornya yang punya salah satu membernya POG. Nah, POG itu Police Owner Group. Police Owner Group tuh punya Shooting Club. Nah, ini jadi ikonnya si POG Shooting Club. Lu lihat deh. POG Shooting Club. Ini keren ya? Iya, yeah, desain ini. Oh iya ya. Iya. Iya. POG Shooting Club. Kayak ada tulisannya shooter. Oh, keren. Iya kan? Keren. Sebenarnya motor ini belum 100% selesai. Tapi udah 95% lah, tinggal detail-detail sedikit kayak aja. Kayak apa yang tuh contoh aja? Nah, di bagian ini, Dam. Coba Dam, bagian sini yang itunya mana? Nah, jadi jadi gayanya tetap club style. Seperti yang kalian bisa lihat kan, club style, kita tambahin pakai fairing dengan kombinasi masuk warna. Masuk aja mas, gak apa-apa. Nah, yang udah birunya mana? Udah birunya belum. Ada dong. Udah birunya ada. Ini apa nih kok? Buat apa nih? Ini kartu? Ntar aja jelasin, tenang. Iya. Ya, fairingnya. Jadi, karena tahunnya 2002, owner juga kepengennya masih kelihatan benar-benar fairingnya FXRP, ya kan? Ini school, kita ya? Kita bikin di bagian sininya kita tambahin sedikit listnya supaya lebih bold. Terus udah gitu dari bagian depan lagi. Okay. Seperti biasa ya. Okay. Fairing custom made. Apa namanya? Windshield juga dari Geba, tapi kita potong-potong sedikit kita bentuk. Geba Parts Bandung. Lalu memang pengennya warnanya orange. Sini. Oh, sini. Nah. Ntar ya, ntar kita bahas yang ini. Oke. Ini udah jadi soalnya. Nanti jatuh tuh. Front endnya pakai Ohlins, tapi kali ini bukan pakai Kraus, custom triple tree. Lalu actually ini jatuhnya apa sih kita sebutnya Xmoge. Iya Xmoge. Lima. Custom triple tree, pakai Brembo-nya M4. Terus udah gitu peleknya sebenarnya pelek standarnya Dyna ini bro. Iya. Double disc. Tapi gue repaint. Gue karena gue kombinasinya warnanya putih, biru,
kayaknya kalau warnanya silver aneh ya peleknya. Iya, iya. Warnanya hitam juga kayaknya mati gitu loh. Jadi gua pilih warna Silverstone ini. Bagus ya? Bagus. Pakai bannya Sinco. Gitu, bro. Dia kayak gunmetal gitu enggak sih? Nah, terus speedometernya kan memang ada dua. Oke. Okay. Speedometernya ada dua nih. Di sini kita pakai risernya pakai Tresin. Stangnya juga Tresin. Nah, ini speedometer di sini kita bikinin custom bracket supaya ada di sini. Okay. Tadinya kalau di sini kan jelek. Benar. Nah, di bagian sininya kita bisa tambahin lagi pakai ini. Widih, sedap. Gimana tuh, Bos? Gua takut kena nih. Yang sebelah situ aja, Bos. Eh, gimana sih nih? Jadi bingung gue. Ini yang sebelah lain deh. Nih. Posisinya tuh pengennya seperti ini. Nah. Oke. Ini, nah ini kita bisa tambahin lagi nih indikator-indikator. Lo mau tambahin fuel, oil, baterai. Nah, gue masih. Jadi kayak ini ya Twitternya mobil gitu ya. Bukan Twitter mobil lah. Ini memang buat taruh buat indikatornya. Ini. Nah, aslinya memang ada dari sananya begitu, San. Oke. Okay. Memang bisa ditambahin indikator-indikator gitu. Gitu. Terus mostly gue kebanyakan pakai barang-barangnya Tresin kali ini. Di sini ada klem ininya pakai Tresin. Mana klemnya? Ini Tresin. Detail nih, guys. Ini Tresin. Tresin. Floorboardnya pakai mini floorboard Tresin. Ini Tresin. Point cover Tresin. Point cover Tresin. Derby cover kita pakai Tresin. Nah, semuanya. Aslinya sebenarnya di sini warnanya hitam. Oke. Okay. Hitam. Kayaknya kurang pas kalau nggak ada kombinasi karbon ya. Benar. Jadi gue tambahin sini pakai karbon. Keren sih. Sebelah sini ya karbon. Ininya dilapis karbon juga nih. Klakson ya kok? Horn cover. Gitu. Horn covernya dipakai karbon. Engine guardnya karena kita mau taruh Welland. Karena Dynapolis kan kita pengennya pakai Welland nih. Hmm. Ini sebenarnya 48 punya. Yang mass test. Oke. Okay. Kita custom bracketnya sedikit, jadi bisa dipasang di sini. Oke. Okay. Gitu. Terus apa lagi ya? Air breather kita pakai performance machine. Terus udah gitu, seat custom made. Udah pakai. Kok tumben kok seatnya custom nggak pakai sarung atau apa? Makanya kan gue bilang masih 95% belum selesai semua. Si owner juga udah pakai dulu deh yang ada. Karena kemarin ini kan ada acara nih POG ke Lombok. Nah, motor ini dibawa juga sama owner ke sana. Oh gitu. Ownernya juga apa namanya? Dia pakai Electropolis. Lo tau lah yang mana? Warna putih kan, pakai Kraus. Nah, ini motornya dibawa ke sana dipajang. Oke. Okay. Gitu, dipajang untuk acaranya POG. Jadi belum sempet jalan nih, Bro. Ini belum sempet test ride kita. Oke. Okay. Kita belum sempet test ride. Udah chain conversion juga, pelek juga belakang sama dengan depannya. Terus back FXRP. Di sini kita tambahin ada ini bukan paint ya. Ini stiker sih sebenarnya karena di bidang ini karena bahannya kasar agak susah nih kalau misalkan kita harus ngecat karena pas terakhir-terakhir baru mau ditambahin ada tulisannya shooter gitu. Makanya ini kita pakai stiker aja shooter. Nanti kita beresin lagi itu semua. Oke. Okay. Polem juga ini sebenarnya biasanya pakai di touring sih ya. Iya. Nah, ini melengkapi. Oh, kalau Dynapolis dia nggak ada polemnya kok. Setahu gue sih seharusnya ada, cuma waktu ya? Itu dapetnya nggak ada. Dapetnya nggak ada ya. Dapetnya nggak ada. Ini aslinya warna hitam nih motor. Iya hitam. Ada warna hitam. Tambahin polem. Knalpot gue kita pakai TBR Com S yang 2-in-1 yang end capnya pakai karbon. TBR tapi sekarang susah ya kok ya. Jujur iya, jadi buat teman-teman yang nyari TBR, stoknya juga agak susah. Ya mungkin gue masih bisa dapetin ya, cuman gue butuh waktu karena di sananya juga TBR ternyata, atau kemarin gue ngobrol sama teman-teman yang ada di sana, si bule-bule ini bilang ya mereka lagi ada masalah dengan produksinya. Jadi demand-nya banyak, minta barang banyak, cuman mereka tidak bisa provide itu semua gitu. Terus gitu. Tapi ini kok kalau misalkan orang nih kan namanya ngebangun motor kan kadang pengen cepet juga gitu ya. Jadi gini, apa knalpot nih kita ngomongin knalpot. Nah, gue nanti deh tunggu. Gue udah dapet beberapa pilihan lain yang memang affordable
harganya, suaranya juga bagus. Nanti tunggu mungkin dari sekarang kurang lebih sebulan lagi nyampe. Oke. Okay. Gitu. Mungkin kalian juga pasti akan suka. Bentuknya rough-rough juga, yang warna stainlessnya bagus. Mereknya nanti gue akan spill. Ya, jadi lu follow aja di Instagram @garasi19, pasti nanti ada. Gitu. So, apalagi ya? Ini spion tadi belum. Spion tak ini pakai spion motor yang lama. Ini merek Performance Machine sih seharusnya. Iya. Iya, dia punya hand grip juga PM. Ya. Hand gripnya PM. Ini stangnya nih di anodize atau apa? Anodize. Anodize biar temanya kan, karena kita pengennya blue, gold and white. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi karena warnanya POG Shooting Club ini biru. Dominan biru. Dan kebetulan kemarin ini karena gue ada contoh warna nih sebelah sana, ketemu lah Pak, nih warnanya birunya bagus, saya suka campur sama kombinasi putih, ada listnya gold sedikit. Oke, jadi makanya jadinya seperti ini. Suka banget gue jadinya, warna birunya apa ya, fresh banget gitu menurut gue, ya kan. Nah ini kita belum sempat test ride, udah keburu dibawa. Motor ini baru pulang semalam, jadi ini habis kita bersih-bersihin semuanya. Kebetulan Dixon hari ini mau datang ya, karena dia kan janjian sama dia agak susah sekarang untuk syuting. Jadi ya kebetulan kita bersihin semuanya, kita akhirnya kita syuting yang ini. Tadinya kita mau riding sebenarnya hari ini. Kita mau riding, kita mau bikin apa namanya, motovlog. Kita mau ngoceh-ngoceh di motor. Biar gak bosan. Tapi Dixon baru datang 3:30 sore hari Jumat. Mau riding kemana bro? Talentnya juga nggak mau riding. Sama aja. Oh iya. Nih kalau lihat belakang, shock Olins. Kita pakai shock Olins di belakang. Waduh, gak kelihatan. Sayang ini, banget nih Olins. Ini gak kelihatan ya. Ini pakai shock Olins, tingginya yang 13.5 inch. Okay. Memang untuk Dyna. Terus kurang ria ya. Kurang. Kalau ya. I kan ria, harus kelihatan. Gua gak sanggup sama nih orang sekarang. Kebanyakan main sama siapa sih, Cok? Begini, Cok. Kelihatan mau ngapain? Oke, okay, lampu depan kita pakai LP6, udah custom bracket, original LP6, baja design. Gila nih, lampu mahal. Ini pakai Welland, strobo. Tumben kok ini nggak pakai rigid atau ngepasin sama motor lah ya, tahunnya gitu. Sebenarnya sih enggak. Mungkin karena seperti tadi gue bilang, emang kita belum selesai banget. Biasanya sih. Pakai si bapak pasti pakai rigid ya? Untuk bagian bawah lampunya. Tapi lampu baja juga udah terang banget, men. Iya. Kuning tapi semua motornya pakai rigid. Semua motornya pakai rigid. Iya, udah baja rigid, mampus. Baja rigid. Ini unlimited ya? Unlimited. Full belanja. Oh, terus. Hey, spend. Iya. Ya, Pak ya. Belanja terus, Pak. Gila. Pokoknya bapak yang ini pokoknya VVIP. Luar biasa. Gua sampai bingung kadang-kadang belanja mulu, Pak. Ya, udahlah katanya. Asik. Enak ya. Iya kan? Dam, sini Dam, bentar Dam. Mau nyetater ya? Ya, pengen gua nyalain nih suara Com-S, tapi ini mesin gua enggak tahu ya, karena si bapak nih waktu itu datang nih motornya. Ya, ambil aja enggak apa-apa, Mas. Ambil aja. Motornya dari Bali nih, men. Heeh. Say hi dulu dong gitu. Hai. Masuk YouTube, ya enggak? Ya kan? Seharusnya mesin ini udah di-upgrade sih setahu gue. Harusnya. Pakai mini floorboard gini enak juga lu, San. Masa? Ya kan? Tapi kalau di Harley-Harley gede bisa itu berdiri gitu. Masa kan? Cocok sih touring-touring? Di touring-touring masa cocok? Di ya jangan di touring. Ya, di touring begini, kan? Di touring juga ada model begini. Oh gitu. Ada. Tapi yang agak besar. Oh, oke. Okay. Ini mini floorboardnya. Lu biasa bisa pakai di Sportster. Oh. 48 bisa pakai 883 juga enak buat mid controlnya juga enak. Iya, ini iya. Rem juga masih dapat nih. Iya, benar. Jadi inget Dyna gue. Iya ya. Geternya sama. Iya, karbunya ya. Karbunya. Ketepuk. Iya. Ah, jip. Iya itu bro. Masih crazy nih motor. Keren. Ini sebenarnya sih
seharusnya sih fungsi ya, tapi karena back ini jadi nggak bisa kebuka tuh. Kita mau duduknya gimana caranya? Bener juga. Nah ini gue nanti harus gue copotin nih men. Vespa, ini orang. Ini bekas Buildwell. Ini mereknya Buildwell, tapi kita anodize juga barengan sama ini. Ini anodize ya? Sama. Aslinya apa sih, hitam? Artinya hitam. Okay. Dia dari threshold-nya itu ada warna hitam dan silver. Oh. Silver polish. Oke. Okay. Itu bro. Kok? Hai. Ini masih bohlam nggak diganti lampu ini? Apa? Lampu sendanya. Makanya nanti kita beresin lagi. Iya dong. Kemarin buru-buru soalnya karena kita ngejar acara POG. Oh yes. Gitu. Jangan pakai bohlam. Nah buat teman-teman yang ngerasa yang pengen bangun club style, kan kita punya banyak pilihan nih. Colorizer macam-macam sebenarnya. Nah kebetulan gue di sini punya Buildwell punya Tresin. Ini Tresinnya ini banyak banget. Gue ada di atas ada warna hitam, ada warna chrome. Nah, ini bentuknya kayak ini gini. Ini berarti sekarang touring-touring pakai Tresin juga. Sebenarnya enggak masalah. Oke. Okay, okay ya? Aja. Orang kan selera kalau kayak gitu. Bener. Cuman apa ya? Kalau di touring itu mereka kan perlu pullback plate. Iya. Perlu Raptor-nya atau T-Rex-nya. Dia ada, cuman menurut gua lebih prefer pakai Kraus untuk di touring. Oke. Okay. Kalau untuk pakai Tresin di Dyna, di okay. Sportster oke okay banget okay sih. Oke banget. Menurut gua. Oke. Okay. Dan aksesoris perintilan yang kayak gini ya, kecil-kecilnya tuh. Tresin enak asik ya. Mm-mm. Banyak ya, keren. Itu derby cover, point cover, sampai shifter rod-nya juga Tresin ini, bro. Mana kasih lihat dong. Shifter rod ini ya Tresin nih. Ini Tresin. Gila. Tresin. Tresin. Gitu. Keren. Lu mau topi ini nggak? Iya, dari dulu tawarin doang, ngasih juga kagak. Loh, kok ngasih? Hah? Udah di? Lu? Tinggal ambil. Oh, tinggal ambil. Ini orang anj... Bangke nih orang. Gak ngomong aja kotor, kan bisa disensor. Nick, Dixon katanya mau ambil topi. Diskon aja. Padahal gak ada yang ngomong. Kan boleh diskon, emang kenapa? Oh iya. Ya, jadi kan? Bayar ya. Padahal kan kerja di mari. Kita punya merchandise nih. Sebenarnya baru topi. Kita punya apparel kita sebentar lagi jadi. Nanti makanya lu follow terus @garasi19, lu subscribe di YouTube-nya Garasi19, terus TikTok. Lu pernah punya TikTok enggak? TikTok tuh, Bro. Semua orang pasti sekarang pakai main TikTok, Bro. Harus. Ya. Tolonglah di-follow. Iya kan? Tolonglah di-follow biar kita bisa bikinin konten-konten terus. Bener. Ya kan? Ada yang mau collab juga boleh. Nah, itu. Iya. agak ini sih kalau MS Global ya sih. Itu dia. Ya? Ini mukanya mulai berkerut loh sekarang. Udah butuh ini. Jik. Gue langsung sebut ya. Hah? Iya. Dewa terus, gede gimana nih? Ini fans Indo juga dari dulu kayaknya gak masuk. Udah ditagi-tagi. Ini udah begini loh bro. Ya tuh udah ngarap loh. Kasian ini orang. Aduh. Hah? Fans Indonesia? Fans Indonesia, MS Glow bisa lah. Yuk gak mau collapse bikin motor kita. Iya kan? Gitu. Yeah. So, ya udah paling gitu. Temanya club style. Apalagi soal yang kita mau bahas. Udah habis. Gimana menurut paling kalian? Paling bener di test ride, cuman ini masih ngumpulin nyawa lah ya. Ini belum selesai. Oh iya. Ini gua belum pede lah untuk gua ini. Jadi nanti gua ya, harus rapi-rapiin kan dulu. Motor di sini kan banyak nih, Bos. Apa? Motor kan banyak nih. Iya. Itu jadi kan enggak ada alasan sebenarnya enggak bisa riding ya. Ini kesayangan gua belum. Ini asik. Aduh. Udah lama enggak jalan-jalan. Asik. Ya kan? Iya. Oke, guys, bisa di komen di bawah. Coba menurut kalian Dynapolis kali ini gimana? 2002 warnanya bagus atau enggak? Ya kan, kombinasi warnanya pakai windshield orange gimana? Karena ya something different aja kan. Biasanya kan kita kalau nggak pakai clear warnanya smoke, ya kan? Karena kombinasinya pas, kayaknya windshieldnya pas juga kalau pakai warna orange. Bener-bener. Sekarang lagi hits banget loh. Iya itu. Apa? Clockwork ya? Clockwork. Warnanya macam-macam, orange, putih, hijau stabilo. Ini di atas. Coming soon. Ada. Ada yang berani pakai? Nah itu. Pede lah. Tergantung ini, tergantung warna motornya juga iya, sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Oke lah. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa beli merchandise di Tokopedia. Iya. Kita punya Garasi 19 official store.
Di sana kalian kalau mau beli barang, apalagi yang mau nyicil, silahkan. Tergantung kredit card lu budgetnya berapa. Bisa cicil sampai 12 bulan. Itu pay letter lah, pay letter. Pay letter. Banyak gitu. Lu udah bayar belum pay letter lu? Hah? Udah bayar? Enggak pernah pakai pay letter. Tempo langsung. Okay guys, I think that's it for today. Jangan lupa di subscribe, like, and share. I'll see you in the next video.